Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-22 hari Kamis tanggal 3 Februari 2022. Persikabo kalah 0-3 versus Bali United. Berikut klasemen sementara BRI Liga 1 pekan ke-22. Arema FC masih memimpin klasemen dengan torehan 47 poin. Diikuti Bayangkara FC di posisi kedua dengan 46 poin. Dan Bali United berhasil merebut posisi ketiga setelah menang atas Persikabo dan mengumpulkan 44 poin. Sementara itu Persikabo tertahan di posisi 14 dengan 23 poin. Dan di zona degradasi masih ditempati Persela Lamongan, Barito Putra, dan Persiraja Banda Aceh. Berikut top scorer BRI Liga 1 pekan ke-22. Berikut top assist BRI Liga 1 pekan ke-22. Jadwal pertandingan hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022. Madura United versus Persela Lamongan pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Arema FC versus Persija Jakarta pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Jadwal pertandingan hari Minggu tanggal 6 Februari 2022. Persiraja Banda Aceh versus Persita Tangerang pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Persik Kediri versus PSIS Semarang pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Persebaya Surabaya versus Persipura Jayapura pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Barito Putra versus PSS Sleman pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Persib Bandung versus Bayangkara FC pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Jadwal pertandingan hari Senin tanggal 7 Februari 2022. Borneo FC versus Persikabo pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Bali United versus PSM Makassar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon dukungannya untuk berkembangnya channel kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa pada video berikutnya.